Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Kali ini aku akan staycation di Surabaya. Jadi aku mau sedikit review tentang hotelnya ya. Kami akan staycation di Hotel Haris yang ada di Jalan Gubeng, Surabaya ya. Kebetulan lobinya sedang diperbaiki, jadi ditutup sebagian. Di sini terdapat beberapa stand penjual makanan dan juga ada minimarketnya ya. Kita dapat kamar di lantai 12 ya. Dan ini adalah lorongnya, terdapat lukisan besar di sepanjang lorong. Kita dapat kamar di lantai 12, nomor 12. Dan ini dia kamarnya. Ukuran kamarnya cukup luas ya, 28 meter persegi. Ketika masuk, di sebelah kiri terdapat kamar mandi. Kamar mandinya cukup bersih ya. Disediakan dua handuk bersih dan juga peralatan untuk mandi. Di sebelah pintu juga ada gantungan terbuka. Dan di sebelah kanan terdapat kaca besar ya. Tersedia minibar juga. Juga disediakan meja rias ya. Juga tersedia televisi dengan pilihan banyak channel. Dan ini adalah view dari jendela kamar pada waktu malam, karena kami datangnya agak malaman. Dan di lantai 5 kita akan breakfast. Kalian bisa breakfast di sini dari pukul 6 pagi sampai jam 10 pagi. Menu masakan di sini sangat bervariasi, banyak banget deh pilihannya. Kalian bisa ambil sepuasnya sampai kenyang deh. Menu masakan di sini sangat bervariasi dari masakan tradisional dan sampai masakan luar. Untuk minumannya juga sangat bervariasi, kalian tinggal pilih. Menurutku makanannya sangat enak-enak. Kami sangat cocok untuk breakfast di sini. Selain pelayanannya yang sangat baik, masakannya juga sangat enak-enak deh. Kalian juga mesti cobain deh. Dan di sini adalah ruangan outdoornya ya. Dan di lantai 5 di sebelah ruangan breakfast ini terdapat kolam renang ya. Kolam renangnya cukup luas ya guys. Kolam renangnya terbagi jadi dua bagian ya. Kolam renang yang besar dengan kedalaman 120 cm dan kolam renang yang kecil dengan kedalaman 60 cm. Dan ini adalah kolam renang besarnya ya. Thank you.
dan yang di situ adalah kolam renang kecil dengan kedalaman 60 cm. Jadi aman banget buat anak-anak, guys. Tapi tetap selalu ya dengan pengawasan orang tua. Dan di kamar mandi terdapat jacuzzi yang bisa kalian gunakan, guys. Tapi ruangan di sini sedikit panas ya. Dan saatnya kita pulang. See you next trip, guys.